datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Dalam episod lepas, Bobo Boy dan Fang dah lumba lari bawa telur dalam sudu. Nampak sangat si Fang tu tak puas hati dengan Bobo Boy. Perlumbaan tu memang sangit dan mendebarkan. Tapi last-last, Cikgu Papa yang menang. Hei, mengecewakan. Mereka masih tak puas hati dan akhirnya Cikgu Papa cadangkan untuk mereka lawan bola minggu ini. Mari kita lihat perlawanan antara Bobo Boy, Fang dan Jeng Jeng Jeng. Okey, aku striker, kau keeper, Ying Yaya back. Ish, aku mana reti main? Tak apa, aku dengan Gopal reti. Kau jadi tiang pun tak apa. Apa ni Yaya? Inilah dia denda menyakitkan hati kawan. Terbaik. Hei, mau main bola ni, kena ada 5 orang kan? Itulah masalahnya. Aku dah tanya semua orang. Diorang tak nak. Tengok bola diorang nak lah. Baru 4. Siapa lagi kita nak ajak ni? Dah tak ada siapa dah. Eh, Iwan. Kau rasa siapa lagi yang kita orang boleh ajak? Ha, Iwan boleh main. Yeay, cukup 5 orang. Jom, kita berlatih. Jom! Popet. Lepas tu, kita popet. Lepas tu, mesti popet akan kalah. Bagus, Prop. Bagus idea popet kau ni. Bernas. Mari kita mulakan rancangan kita. Mana dia orang ni? Tak ada pun. Tak jadi lawan kot. Fang, mana kau? Ha, tu dia. Dah sampai. Tak ada pun si Fang ni. Dia takutlah tu. Siapa takut? Hai, seorang je? Mana boleh main seorang-seorang? Lekira kalah lah. Adudu. Apa kau buat kat sini, ah? Aku datang nak lawan bola lah. Tak boleh ke? Kau ajak si kepala kotak ni. Macam mana kau boleh geng dengan Adudu ni? Macam ni. Alkisahnya, Fang sedang cuba belajar main bola. Tapi gagal. Aku tak faham. Habislah. Dah tak cukup orang. Apa? Tak cukup orang? Kita orang kan ada. Tapi kita bukan orang, Cibus. Kita alien. Diamlah! Aku dengar kau tak reti main bola. Retilah. Tengok ni. Macam? Itu bola keranjang. Bukan bola sepak. Menyedihkan. Selepas peristiwa menyedihkan tu, kita orang pun bersetuju untuk bekerjasama. Kalahlah kau, Bobo Boy. Oi, Abang. Sanggup lu kerjasama dengan makhluk kota ni? Abang kau panggil aku? Janji menang. Baru 3 orang. Tak cukup lagi 2 lah. Oh, iya. Robolabot, keluarlah! Wow! Syabas. Siapa ini? Sayalah Papa Dil. Papa Dil? Ya, Papa yang adil. Macam mana Papa boleh jadi pengadil? Sebenarnya, menjadi pengadil adalah cita-cita Papa dari tadika lagi. Murid-murid, sila bagitahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi pengadil bola sepak. Saya akan layangkan kad kuning kebenaran.
Lalu saya akan berikan sepakan penalti ke gawang gol kejahatan. Yeay! Senanglah kita menang macam ni. Yaloh, Cikgu Papa. Kasih kami menanglah. Kami baik, wo. Diorang ni jahat. Tidak, tidak. Bola tidak mengenali yang baik dan yang jahat. Bola hanya mengenali yang menang dan yang kalah. Mana boleh, Papa? Bagilah kita orang menang. Kau ni, nama pun pengadil. Kenalah adil. Ya, tepat lagi kan jitu. Prup, susah ni. Ada pengadil. Aduh, macam mana dengan rancangan kita ni, Cik Bos? Sudah, ayuh ke posisi masing-masing. Ya, sebelum kita bermula, Papa ada tiga pesanan. Satu, jangan main kotor. Dua, jangan main guna kuasa. Dan yang ketiga, jangan sesekali bermainkan perasaan seorang lelaki. Kalau tak suka, buatlah cara tak suka. Ni tak payahlah suruh belanja makan lah, suruh jaga kucing lah, suruh buat assignment lah, apalah. Hai? Assignment apa ni? Salah pesanan lah. Terbaik. Okey. Baiklah. Sekarang, kamu semua dah sedia? Sudah! Prit-prit, mula! Kenapa Cikgu Papa tak guna whistle je? Prit-prit, kad merah! Mempertikaikan keputusan pengadil! Keluar! Sini! Halang dia, Robola Boy! Hebat! Tak pandai tendang bola, tak semestinya tak pandai tangkap bola. Bila masa orang kata dia tak pandai tendang bola ni? Diam! Aku akan guna skill bola keranjang aku untuk menghalang kau, Bobo Boy. Ambil, Cik Boy! Jaya! Iwan! Halang! Serahkan pada kami! Dey, ingat ni galah panjang ke? Hancur harapan. Oi, tendanglah! Itu je. Wah, terbaiklah Gepan. Bagi aku Gepan. Baru masa pertama, masih lagi 0-0. Kita ke babak yang kedua. Blit! Terus macam ni, kalah kita, Encik Bos. Ish, tak boleh jadi ni. Aduh. Encik Bos. Penalti. Prit. Penalti? Apa jadi? Kamu main kasar ya? Mana ada? Tak sentuh pun. Tipu punya kepala kotak!
Aduhai bro, aku rasa aku dah tak lama dah ni. Sampai hati kau, Boboiboy. Jangan tinggalkan aku, Ichiban. Oh, sungguh menyayat hati. Jangan lupa janji kau nak kemaskan bilik stoyu. Jangan cakap macam tu, Ichiban. Adudu, bola gol kosong tu. Mana? Ya! Gol! Penipuan yang jelas lagi nyata. Kad kuning kebenaran. Terkena aku. Terbaik. Ya. Roba robot. Serang. Prit. Tak boleh main lagi lah. Prit, pemain simpanan. Masuk. Macam mana ni? Kita tak ada pemain simpanan, Boboiboy. Aku tahu. Macam mana aku boleh terjebak ni? Pengaruh rakyat bayi kut. Prit! Ayo, ambil tendangan tu. Cepat tu. Atuk dah tua lah. Tak apa tu. Atuk tendang je perlahan-lahan. Okey. Cepat, Boboiboy. Cepat. Takkan kau tak boleh kejar Atuk kot. Terbaik tu. Sini tu, sini. Halang dia orang. Ambil tu. Tendangan basikal tuer! Pinggang aku! Yeay, gol! Jangan, Boboiboy! Aduh! Jangan! Aduh, retak pinggang itu. Cis. Alamak. Nina. Bulan luan. Nina. Nampak je. Kamu dah tinggal 4 orang sahaja. Tak apa. Dah 2 gol. Masa pun 30 minit je. Baiklah. Kalau itu yang kamu hajatkan. Sambung perlawanan. Prit. Macam mana ni? Aku tahu, Cibos. Bola ni pancit lah, Yaya. Pancit? Prit. Apakah semua ini? Main bola, mana boleh guna tangan? Kau tipu aku, bro. Melah tendang bola ke aku. Sini. Sini. Tendangan super kuat. Mana boleh guna kuasa? Alamak. Maaf, Papa. Papa Adil tak apa-apa ke? Prit, Kanbira, keluar padang. Alah, tak sengaja lah. Kau main tipu. Mana ada tipu? Kan dia tendang kat Papa sampai pingsan. Yish. Bagus, bro. Bagus. Dia orang dah tinggal 3 orang je. Dan yang paling penting sekali, Papa Adil dah berpingsan. Sekarang, kita boleh main kotor! Cepat, Ichiban!
Ichi Boss, goal! 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 Sorry, Bobo Boy. Hey, huh? Sorang je ke? Memang sorang. Kau mi tipu. Ambil ni. Tendangan kilat! Jangan harap! Sekarang, bro! Hiya! Aku! Robola-bola-bola-bola super kill! Susahnya nak sebut nama robot ni. Mana ada susah? Tengok! Robola-bola-bola-bola super kill! Ha, tenang je! Sudah! Serang sekarang! Yeay! Ambil ni! Sempat kau jogetnya. Kalau seri macam ni, kita akan ke penalti. Macam mana aku nak tahan tendangan robot besar tu? Masa tinggal 30 saat. Mengaku kalah je lah. Jangan harap. Sedia Iwan. Sedia Iwan. Sedia Gopal. Gopal, jaga-jaga. Baiklah, Gopal. Go, 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 boy! Boboiboy, kuasa tiga! Tendangan sana! Hei, mana bola tu pergi? Macam mana ni? Akhirnya, aku dapat kalahkan kau, Bobo Boy. Go! 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 Yeah! Eh? Tidak! Terbaik lagi, Iwan! Prit, prit, prit! Masa sudah tamat! Aduh, pening kepalaku. Oh, gun! Hey, kau ingat dah habis, Bobo Boy? Fang, sedia! Kau menang kali ni, Bobo Boy. Eh, oi Fang! Mana kau nak pergi tu? Aku tak nak geng dengan kau. Main kotor pun kalah. Lemah. Apa kau cakap? Prit! Sabar! Sebelum kamu bergaduh, Papa nak tanya, siapakah gerangan yang menjahanamkan tiang gol harta sekolah kita ni, ha? Apa salah Papa bagi tu cikgu disiplin? Apa pasal aku pun kena berdiri sekali ni? Jangan soal, Cik Bos. Cikgu disiplin tu garang, Cik Bos.